Hai teman kuy, ketemu lagi dengan kita Fendi kuy. Dengan gue Fendi kun. Dan juga dengan gue Diana. Kita nonton bareng kuy. Kuy. Teman kuy, ketemu lagi dengan channel Fendi kuy. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Sekarang udah masuk di bulan September di tahun 2022. Waktunya buat belanja bulanan. Kali ini kita belanjanya ke arah Depok, dimulai dari Watson. Yuk kita ambil tas belanjanya. Temenin kita belanja ya teman kuy. Kali ini kita mau beli perlengkapan sabun-sabun mandi, obat-obatan gitulah, biasa di drugstore. Nah ini kita lagi lihat-lihat dulu apa kebutuhannya di rak-rak ini ada atau enggak gitu. Kita sekarang ada di Margo City teman kuy. Kita jadi habis ngelakuin kegiatan di daerah Depok, jadi kita lanjut belanja dan melakukan kegiatan lainnya gitu. Seru deh. Nanti abis video ini akan ada video next lanjutannya. Cerita kita ada di Margo. Jadi tonton terus ya channel Fendi kuenya. Kita tuh mau beli deodoran teman kuy, tapi semenjak kenal deodoran Sukin, ini deodorannya enak. Jadi dia berupa cairan, terus tidak membuat ketiak jadi hitam gitu, jadi bersih malah. Jadi gue rekomen teman kuy, kalau teman-teman mau ganti deodoran, kalian bisa menggunakan deodoran dari Sukin. Itu bentuknya seperti ini, jadi di spray aja, disemprot spraynya. Itu harganya kurang lebih 75 ribuan, bisa dipakai 1,5 bulanan. Terus kita juga lagi cari madu, tapi kayaknya harganya belum cocok, kita cari di tempat lain kali ya. Kita stok obat-obatan kayak Panadol. Terus gue juga lagi butuh counterpen. Dan gue baru tahu kalau ada counterpen yang cool. Itu digunakan kalau abis olahraga, enak banget, jadi gak pada sakit badannya. Dan counterpen yang hot kalau lagi linu-linu bisa dipakai. Terus kita beli shampoo zinc yang ukuran besar, jadi bisa langsung dipump. Dan juga mouthwash dari Betadine. Penting banget teman kuy buat supaya mulutnya terasa pede, wangi, bersih, dan tidak ada virus-virus jahat. Waktunya bayar abis belanja-belanja di Watson. Terus abis bayar-bayar kita lanjut ke tempat belanja lainnya. Nah, abis itu kita masuk ke Kafe. Kalian tahu kan, kalau pernah nonton video sebelumnya, kita pernah belanja di Margo City juga, kita belanja di Kafe. Kita beli di sini, kali ini kita beli bunga-bungaan dan juga jelly gum dan juga chestnut. Jadi kacang dari Korea itu lumayan deh, enak. Terus kita juga belanja bulanan akhirnya di farmers market lagi. Karena menurut gue di sini lumayan lengkap, kebutuhan yang kita cari itu ada semua. Jadi lanjut deh belanja di farmers market. Pertama beli kapas, lalu Garnier. Hal-hal yang belum kita beli tadi di Watson kita lanjutin beli di sini. Beli pembalut. Ya biasalah kebutuhan wanita. Dan juga beli tisu-tisuan. Selain itu kita juga beli sahaja dan juga beli madu-maduan. Karena tadi harganya belum cocok, tapi di sini ketemu yang cocok. Akhirnya kita beli madu yang ini nih, yang di dalam kardus, yang free honey juga. Itu harganya kurang lebih 75 ribu, dapat 600 mili, lumayan kan. Terus beli minyak kayu putih dan juga pisang sun pride. Kebetulan abis check up dari dokter, katanya harus banyak makan buah. Jadi lanjut deh beli buah-buahan. Seger-seger banget ya.
pisangnya. Selain beli pisang, kita juga beli jeruk. Nah, di sini jeruk murcot nih teman kue. Jeruk kesenangan keluarganya Fendi kue. Selain itu kita juga beli paprika dan juga nyobain beras Fukumi. Beras yang banyak lagi beredar di tok-tok-tok-tok itu. Terus kita juga beli sayuran, lettuce, bok choy, dan juga anggur hijau. Nggak lupa beli visoy yang kecil-kecil aja. Dan juga beli sosis dari Kanzler. Wah, lagi diskon tuh. Rp25.000 dapat 3, lumayan lah ya. Nggak lupa juga kita beli Kanzler yang nugget dan Fiesta yang spicy chick. Terus kita beli coklat Kit Kat. Gak lupa teh botol tawar dan original. Gulaku, mama mau gulaku. Oke, kita beli gulaku. Dan juga beli saus-sausan. Saus tomat dan saus sambal. Makarela juga belilah yang kecil-kecil 2. Dan gak lupa kalau beli madu harus beli lemon. Itu menjadi asupan vitamin yang komplit banget. Enak diminum pagi, jadi badan terasa segar dan dapat menjalani hari dengan semangat. Terus mau nyobain kari ala Jepang dari House. Jadi bisa bikin marugame udon teman kuy. Terus juga kita selain belanja di farmers market, melengkapinya dengan belanja tambahan di hypermart. Kayak model beli keju-kejuan. Gak banyak sih. Yogurt-yogurtan. Lanjut deh, kita bayar waktu di farmers market. Lumayan, belanjanya Rp820.000 untuk yang di farmers market aja. Yang di Watson belum, yang di hypermart juga belum. Ini deh belanjaan kita. Terima kasih teman kuy sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Kita gak munculin harganya ya kali ini, karena ya segitu-gitu aja. Dah.